partisipatif yang memang kita selenggarakan secara outdoor, secara terbuka. Artinya memang ini adalah momen di penghujung tahapan. Artinya kita juga sudah memaksimalkan seluruh lapisan-lapisan masyarakat yang ada di Kota Padang Panjang, tidak hanya stakeholder ataupun pihak terkait, tidak hanya Bawaslu serta jajaran, tapi kita juga menyampaikan pesan kepada lapisan masyarakat di Kota Padang Panjang untuk ikut terlibat aktif dalam pengawasan, khususnya pada masa tenang nantinya yang akan diselenggarakan, itu masa tenang pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 November ini. Nah, kegiatan sosialisasi partisipatif outdoor ini memang kita terutama outdoor, dan kita ambil posisinya itu di PDIKM Fun. Artinya kita memanfaatkan momen wisatawan atau pengunjung ke PDIKM ini juga setidaknya mentransformasikan pesan-pesan pengawasan ini ke pesan-pesan pengawasan, pesan-pesan kebijakan ini kepada masyarakat yang mencakupan yang lebih luas. Nah, itu memang sengaja kita bikin di PDKM untuk memanfaatkan pengunjung yang datang ke sini.